Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Keputusan Gibran Rakabuming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto menjadi Cawapres menuai sorotan publik. Bahkan kini beredar video lawas Ketua Umum PDI Megawati Soekarnoputri yang tegas akan memecat kadernya yang melakukan manuver. Namun hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terhadap langkah politik yang dipilih Gibran. Adapun video lawas itu terjadi saat Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 2 PDIP pada Juni 2022 silam. Saat itu Megawati marah-marah jika ada kadernya yang melakukan manuver. Ketum PDI itu menegaskan tidak ada kadernya yang bermain dua kaki hingga bermanuver. Megawati pun menegaskan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif untuk mengusung Capres dan Cawapres berdasarkan amanat Kongres 5 PDIP. Oleh sebab itu seluruh kader PDIP diminta patuh terkait mandat pencalonan dari Megawati. Dalam pernyataannya, Megawati mengatakan kader PDIP harus patuh aturan partai. Di satu sisi, video lawas itu kembali viral di tengah keputusan Gibran menjadi Cawapres Prabowo Subianto. Sayangnya hingga saat ini, PDI belum mengambil sikap terkait langkah politik Gibran. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP, yakni Puan Maharani, yang mengaku partainya belum bisa bersikap. Kalau saya dalam keputusan kongres partai, makanya banyak yang selalu mau memutarbalikkan, mau menggoreng-goreng. Mengapa PDI diam saja, tidak pernah mau mencalonkan seseorang, bla 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 bla. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.